Sejumlah ibu hamil di Tasikmalaya dan Cirebon, Jawa Barat melahirkan di tanggal 19 bulan 9 tahun 2019. Di tanggal yang dianggap cantik tersebut, sepasang bayi kembar lahir melalui proses sesar. Selain proses kelahiran, tanggal cantik ini juga dijadikan momen spesial melangsungkan pernikahan, seperti yang dilakukan oleh pasangan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Momen tanggal cantik 19 bulan 9 tahun 2019 dimanfaatkan sejumlah ibu hamil untuk melahirkan. 9 bayi lahir di tanggal yang dianggap cantik ini di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda di Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari 9 bayi tersebut, 7 bayi diantaranya lahir secara sesar, sementara 2 bayi lainnya lahir secara normal. 7 bayi yang lahir secara sesar ini sebelumnya memang dikehendaki orang tua bayi dengan memilih lahir di tangga cantik. Hal itu juga karena usia kandungan bayi memang dinilai sudah cukup matang untuk melahirkan secara sesar. Lahir jam 8 ya, Pak? 15. Pagi. Sesar? Sesar. Memang udah direncanakan, Bu, tanggal segini lahirnya? Iya, karena kakak-kakaknya kan dua-duanya sudah sesar ya. Jadi dokter Yasmin menyarankan lebih baik sesar lagi. Oh gitu. Dipilihnya tanggal sekarang kenapa? 19/9/2019. Enggak sih, memang karena sudah matang ya, sudah sesuai dengan jadwalnya. Menurut dokter yang menangani kelahiran mereka, secara medis tidak ada masalah selama masa kandungan sudah cukup matang melebihi dari 37 minggu sampai 42 minggu. Yang ini ada 4. 37 sampai 42 minggu. 37 sampai 42 minggu. Jadi ada 5 minggu waktu untuk memilih. Tapi kan semakin dekat dia dengan tanggal perkiraan, itu semakin besar kemungkinan udah keburu mules duluan. Gitu loh. Karena pasien yang memang rencana awalnya sesar, jarang yang mau. Artinya secara medis nggak masalah itu? Nggak masalah, mulai 37 minggu. Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat, sebanyak 5 orang ibu hamil juga melahirkan di tanggal yang dianggap cantik ini. 3 orang ibu hamil melahirkan dengan cara operasi sesar, sementara 2 orang lainnya dengan proses lahiran normal. Ibu hamil bernama Nurul asal Lewisari ini melahirkan anak kembar berjenis kelamin laki-laki dengan bobot 2 kg dan panjang 47 cm. Para orang tua berharap anak mereka yang lahir di tanggal yang dianggap cantik ini menjadi anak berbakti dan membanggakan keluarga. Alhamdulillah, senang. Anaknya apa, perempuan laki-laki? Laki-laki ya. Persalinannya gimana? Sesar? Di sesar ya. Kenapa? Alasannya kenapa di sesar? Bayinya, bobotnya, pembesaran. Pembesaran. Oh, jadi akhirnya di sesar ya? Ya. Siap. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya memastikan proses kelahiran sesar sudah sesuai. Tidak hanya memperhatikan tangga cantik, tetapi merujuk hasil pemeriksaan medis. Kebetulan rencananya hari ini ada 5 orang. Dengan salah satunya ada yang bayi kembar, tapi yang lahir pada saat ini, yang udah lahir itu ada 4 bayi dari 3 ibu. Salah satunya kembar, yaitu bayi Nurul ya. Jadi kenapa dia dioperasi terencana? Karena usia hamilnya sudah cukup bulan, itu yang pertama. Dan yang kedua memang harus operasi. Kenapa? Karena anak keduanya, janin yang kedua itu lintang. Jadi lintang itu sangat sudah sesuai dengan standar bahwa janin lintang pada gemeli itu harus dilakukan tindakan seksio sesaria. Rencananya pihak rumah sakit milik Pemda ini akan memberikan souvenir untuk ibu yang lahiran di tangga cantik. Selain melahirkan, tangga cantik tanggal 19 bulan 9 tahun 2019 ini juga dijadikan momen untuk melakukan pernikahan. Di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, pasangan pengantin Nurin dan Aldino melangsungkan akad nikah di gedung Islamic Center. Bahkan pelaksanaan ijab kabul di hadapan penghulu tepat dilaksanakan pukul 9:19. Mas kawin yang diberikan juga serba 9, yaitu perhiasan 19 gram dan uang Rp9.019.000. Tanggalnya cantik juga. Mas, ini masnya kebetulan tanggal lahir saya 19, 99 dan 2019. Kemudian tadi mas kawin juga? Mas kawin sama. Berapa kali? Menggunakan 19 gram emas logam mulia dan juga uang 9 juta 19 ribu rupiah.
Usai jalani akad nikah, prosesi adat Sunda seperti sungkeman, huap lingkung, tarik ayam, pecah telur hingga saweran dilangsungkan kedua mempelai. Tim Liputan Transmedia.